Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari kedua aku diusir dari rumah Sheva, guys. Dan apakah kita masih boleh pergi ke rumahnya? Ayo kita pergi ke rumah Sheva. Siapa tahu kita bisa. Aduh, jatuh si bocil. Siapa tahu kita masih diperkenankan untuk masuk ke rumahnya lagi ya. Boleh. Boleh? Aduh, terima kasih banyak, Dek. Akhirnya kita sudah boleh. Tinggal tunggu si Gibran ya. Buka pintu, ini rumah Sheva, guys. Rumah keren. Mana ya? Oh salah. Ini kan rumahnya. Ini yang rumah angker, teman-teman. Itu yang rumah angker, guys. Banyak hantunya. Kalau ini si rumah Gibran. Anak orang kaya dia, guys. Dia rumahnya paling besar di sini. Tapi ini rumah yang paling unik. Rumah Sheva. Mungkin dia lagi bobo ya. Pagi. Selamat pagi. Aku masuk aja ya. Atau orang. Kita lihat dulu. Selamat pagi. Oh, dibuka, guys. Yeay, dibuka. Sheva. Ya. Sheva. Kok ada suaranya ya? Sheva. Ya. Oh, itu Sheva. Boleh aku masuk? Boleh. Terima kasih, akhirnya kita bisa masuk Mr. Beast. Ayo Mr. Beast. Wah, rumahnya keren banget. Ada gambar raja dan ratu, guys. Oh, itu dia. Sip. Mana si Gibran? Tahu. Enggak ada dia. Lagi tidur dia, guys. Wow, keren ya pemandangan ini. Itu kuburan sana? Labirin. Oh, pikir kuburan, guys. Labirin. Mau main? Main. Labirin. Ayo main. Bapak tahu sudah jalan tahu, keluar? Tahu. Nanti jalan keluar di situ. Ada. Oke, kita akan main labirin dulu. Coba kulihat dari mat. Oke, lihat. Tuh. Kita lihat dulu ya, guys. Oh, enggak usah, enggak perlu. Perlu, kita pasti lolos, guys. Kita akan lewati labirin kanan. Oke, kita lihat sini aja ya. Kanan, kanan terus, kiri sedikit. Aduh, ini aroma-aroma mau terjebak nih, bos. Ya ampun, lolos, guys, lolos. Guys, apakah aku akan lolos? Hampir salah. Papa. Hah? Coba buat adian dulu. Tunggu, aku akan lulus. Papa. Aku ikut. Papa. Yeay. Enggak ada jalan keluar di ujung, Dek. Iyalah. Kalau di ujung enggak ada jalan keluar. Sudah dibilang itu. Iya, ya. Ini yang main. Sini. Oh, ini. Kalau di ujung enggak ada jalan keluar, guys. Iya, ada dapat hadiah. Ada hadiah di sini ternyata. Mana? Oke. Kita sudah dapat 37 dari 103. Banyak kali ya, guys. Ada di ujung sini, Kak. Coba lihat. Sudah pernah? Sudah. Oh, sudah dia. Sudah ya, guys. Ternyata rumah ini keren banget ya. Halaman terluas, paling luas halamannya. Ada labirin, ada catur, ada kolam. Naik mobil dulu. Ah, aku kejebak di labirin. Aku bisa lihat. Jatuh. Yoh, jatuh lagi. Pegang sip. Ini aku pegang. Naik. Kita nanti jadi raja dan ratu lagi ya. Raja lagi. Raja dan naik sip, naik ke atas. Ini mau dibawa kemana, so? Nanti kau lihat. Cuma aku ada helikopter. Yang kesian tuh jangan tabrak. Oh, sorry. Tunggu deh. Iya, naik helikopter. Oke. Siap berangkat.
kamu harus jatuhkan benteng ini. Ini kan benteng guys ya. Ke mana? Ke lubang itu. Lahar. Siapa tahu dia akan berubah menjadi sesuatu. Kita eksperimen. Mana lahar? Ya bukan lahar. Ada lahar di sini? Gak ada. Yo, rusak guys. Masuk ke break rooms. Masuk ke break rooms guys. Maklid. Masuk ke break rooms. Ya. Kalian lihat hilang ya guys. Aneh ya teman-teman. Dia masuk ke break room. Masuk ke dalam bawah tanah. Maklid. Apakah di bawah kota Wobli ada break room? Iya main-main ya. Apakah di bawah sini ada break rooms? Masuk ke break rooms ya. Aneh ya guys. Apakah ada backroom? Apakah ada backroom di sini? Masih menjadi tanda tanya. Itulah keanehan dari game ini ya teman-teman. Ayo kita cari backroomnya. Mungkin kita harus jatuh helikopter. Mungkin. Iya, coba aku jatuh dari helikopter. Tapi jangan ditiru guys ya. Iya. Sama-sama ya kita jatuh. Iya. Tinggi lagi. Kalau di tanah tadi di tanah mati terus lagi. Kalau aku bilang ayo. Papa lompat ya? Iya. Maju sedikit di tanah. Maju sedikit lagi. Oke, kita siap-siap lompat. 1 2 2 3 Oh iya. Papa yang itu. Ya ampun. Enggak masuk ke backroom. Bukan ke backroom. Malah ke dalam air. Apakah selama ini dunia kita adalah backroom? Aku nggak tahu. Karena penduduknya aneh-aneh. Ini aneh, guys. Apa? Coba lihat aku. Mana? Mana kamu, Cil?